bisa beribadah dengan aman. Kalau kita tidak diberikan keamanan, bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan kondusif kalau keamanan kita tidak terjamin? Merupakan pihak keamanan yang dimiliki oleh negara. Oleh sebab itu, jika polisi kita beriman, jika polisi kita memegang teguh syariat Islam, insya Allah polisi pasti mampu menjaga keamanan dan kekondusifan yang ada di Indonesia, terkhusus di kampung kita, Sumatera Utara. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi saya ingatkan, unzur maqala wala tansi maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lupakan siapa yang mengatakan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jika orang tua bisa berperan sebagai sahabat yang anaknya ketika ada permasalahan didekati secara baik-baik, maka insya Allah apapun, sekecil apapun dan sebesar apapun masalah itu, insya Allah akan bisa musnah dengan mudah. Karena dengan pendidikan orang tua, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi pemimpin di masa yang akan datang nanti. Maka dari itu, saudara-saudari rahimakumullah, dalam menjalani rumah tangga, haruslah dijalani dengan sabar, tabah, dan penuh rasa syukur. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, harus kita syukuri sekecil dan sebesar apapun itu. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. 10 inci turun ke sawah, ketika pulang tinggal 9. Jika ada kata-kata saya yang salah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat bekerja karena Islam sangat benci dengan orang-orang yang bermalas-malasan. Sebab pepatah Arab pernah mengatakan, al-jaddu fil jaddi wal i'malu fil kasli. Kesuksesan akan digapai dengan kesungguhan, akan tetapi kegagalan terjadi akibat banyaknya kemalasan. Ungkapan masyhur juga mengatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, akan tetapi beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok. Oleh sebab itu hadirin, Islam memotivasi kita untuk bekerja, berusaha dan berkarya. Sebab di pundak kitalah para mahasiswa untuk bekerja dan membangkitkan bangsa ini. Demikianlah syarahan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ikan asin di bela-bela. Sekian dulu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa boleh kelas ini? Ya jelas juga jelas. Ayo, ayo. Itulah tadi dari Dai Polri Akademik tingkat mahasiswa. Maaf atas segala khilaf dari kata-kata tadi, kita bercanda di dalam. Dan bercanda-bercanda yang kalau mau diambil inspirasinya ambil, kalaupun kalian tak mau mengambilnya, saya yang maksa ambil inspirasi. Suatu saat kalian butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal
Al-Qur'an. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كان خيرا لهم
كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لكان خيرا لهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampai hari pelaksanaan dan pengumuman insya Allah pada hari ini. Ini kebahagiaan tentunya ini membutuhkan pemikiran, kemudian waktu dan tenaga. Dan terbentuklah satu kepanitiaan. Berikut akan kita sama dengarkan laporan ini ketua panitia penyelenggara. Ya, kepada Bapak Komponya Sir Ahmadi kami persilakan untuk Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita berkumpul di halaman masjid Jami Jalan Kejaksaan. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kapolres Medan, Komisaris Besar Polisi Dr. Dadang Hartanto, SIKA MSI, yang terhormat Bapak Ketua Bakomubin Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Ketua Bakomubin Kota Medan, para pejabat utama Polrestabes Medan, para kepala pondok pesantren di Kota Medan, dan yang kami muliakan para ulama dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang diundang pada sore hari ini, beserta peserta seluruh mubalig dan mubaligah yang sudah hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan dalam laporan ini bahwa perlu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolrestabes Medan yang sudah memprakarsai acara ini sehingga terselenggaranya yaitu Da'i Polri Akademik, yang mana nanti pada hulunya para da'i dan da'iyah yang sudah kita panggil pada hari ini untuk mencapai final akan menjadi mitranya Polri untuk menyampaikan dakwah dan mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Waktu pelaksanaannya adalah kita mulai seminggu yang lalu, di mana dimulai melalui seleksi video yang di-share melalui YouTube, kemudian dikirimkan ke panitia melalui Facebook, akun Facebook yang sudah disiapkan oleh panitia, di mana peserta yang mengirimkan video adalah sebanyak 532 video, alhamdulillah. Kemudian dari 532 video kita seleksi, kemudian mencapai akhir ini kita tampilkan sebanyak 90 orang
semifinalis. Di tempat ini kita tampilkan yaitu 40-50 orang dari universitas dan 40 orang dari SMA dan sederajat. Selanjutnya kami laporkan kepada Kapolrestabes Medan bahwa perguruan tinggi yang mengikuti dari Polri Akademik ini yaitu diantaranya adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Islam Negeri Medan, STIPAP, Universitas Cud Yatim, Universitas Pancabudi, Universitas Unipa, ulang Unipa, kemudian SMU dan sederajat, serta Pondok Pesantren Madrasah Tsanawiyah yang mengikuti kegiatan ini adalah MAN 2 Medan, MAN 3 Medan, Pondok Pesantren Darul Arafah, Pondok Pesantren Darul Hikmah, kemudian Pondok Pesantren Mawaridus Salam, kemudian Pondok Pesantren Takbib Syakirin, kemudian Ar-Raudatul Hasanah, kemudian City Foundation, SMK Mandiri, MAN Binjai, PAB Helvetia. Itulah di antara sekolah yang tercatat di kami yang telah mengikuti audiensi Dai Polri Akademik. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan atas dukungan dari Badan Kenaziran Masjid Jami Jalan Kejaksaan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mau bekerja sama dengan kami pihak Polrestabes Medan, yaitu khususnya Bakumubin Kota Medan, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir dan mengirimkan videonya kepada kami. Mudah-mudahan mubalik-mubalik ini menjadi dai-dai Polri nanti di kemudian hari. Selanjutnya yang terakhir, nanti kami mohonkan kesediaan Bapak Kapolrestabes Medan untuk memberikan hadiah berupa hadiah utama umroh, yaitu kepada pemenang utama dalam kategori SMU dan sederajat dan kategori perguruan tinggi, dan juga hadiah-hadiah sertifikat, dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini semifinal akan diberikan sertifikat oleh Bapak Kapolrestabes Medan. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh peserta untuk tetap di tempat dan juga mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada plus yang melihat dulu buat Bapak Komisaris Polisi bersama Balam Tegukur sudah diangkat jadi ketua 3 hari 3 malam gak tidur-tidur. Iya. Kebetulan kan luar hasil. Tapi walaupun begitu kan dari Batam ke Kuala Lumpur sejak hari tak berlayar. Walau Pak Yasir 3 hari malam gak tidur-tidur tapi penampilannya segar dan bugar. Kebetulan kan luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu hadirin seluruh peserta yang berbahagia, sebelum kita berajak yang sangat-sangat kita cintai ini, yaitu kita akan ikuti acara wisuda para peserta. Tepuk tangan dulu, tidak? Luar biasa, kami harapkan nanti kepada seluruh peserta, ya kepada para da'i-da'i ya, agar kiranya hadir dan naik ya atas ya kongres dada untuk hadir ke atas lintas untuk para dai untuk bisa menaiki panggung. Sebelum kita nanti akan umumkan siapa pemenangnya, tapi kita ucapkan selamat ya kepada para peserta ya Dai Polri Akademik ya. Kali ini satu terobosan yang baru ya di Polresta Medan ya. Yang lalu ya kita masih ingat di Masjid Raya Al-Masun ya, telah berlangsung Musabaqah Al-Quran, kemudian pemilihan Dai Cili yang juga ya diadakan oleh Polrestabes Medan ya, luar biasa. Terobosan oleh Bapak Kapolresta, Bapak Dadang Harstanto ya. Ya
ya para wisudawan, ya wisudawan ini ya hari ini para menerima sorban ataupun sal dari Bapak Kapolresta. Ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Dai, para calon-calon dai dan para calon ulama hari ini sudah memulai ya dan berkarir ya di dai sama dengan Polresta Medan ya dalam mengemban amanah ya Medan menuju kota metropolitan. Berikutnya juara harapan 2 dengan total nilai 145. Juara harapan 1 diraih oleh Ananda Khairul Faiz Darul Hikmah TPI dengan 98. Juara ketiga diraih oleh Ananda Akbar Gunawan NPP 57 utusan Pesantren Modern Ar-Raudatul Hasanah. Juara kedua diraih oleh NPP 57 Pesantren Darul Quran. Dan juara pertama yang juga akan menerima hadiah utama umroh dan uang pembinaan 2 juta rupiah diraih oleh NPP 27 Ananda Sarah Dina utusan dari MAN 2 Medan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan, para saudara berbahagia, kita akan saksikan foto bersama.